Kegagalan pengurusan Stadium Nasional Bukit Jalil ancam acara sukan dan konsert prestij. Fiana Hyo desak tindakan segera. Sila langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas berita terkini. Perbadanan Stadium Malaysia, PSM, diberi sorotan oleh Menteri Belia dan Sukan, Fiana Hyo, yang menekankan pentingnya tanggungjawab mereka dalam memastikan Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, selalu berada dalam keadaan terbaik. Tak kira jenis acara, Yeoh menegaskan perlunya langkah-langkah yang tepat dari PSM untuk memastikan kondisi optimal stadium setiap kali digunakan untuk aktiviti sukan atau hiburan. Isu serius muncul setelah kesalahan dalam pengurusan padang SNBJ, terutama setelah konsert Coldplay bulan lalu yang tidak hanya merosakkan padang secara serius tetapi juga mempengaruhi aksi final Piala Malaysia. PSM kini sedang menjalankan siasatan dalaman untuk mengidentifikasi punca masalah tersebut dan sebuah laporan lengkap akan dikongsikan dengan umum. Fiana Hyo berbicara tentang pertemuan sepanjang hampir satu hari dengan PSM untuk mengkaji isu tersebut dan dia menekankan komitmen Kementerian Belia dan Sukan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Beliau menyoroti kepentingan tidak hanya memastikan kondisi stadium yang baik untuk acara sukan, tetapi juga untuk konsert. Dengan Harimau Malaya dijadualkan beraksi di SNBJ dalam aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027, menentang Oman pada 26 Mac dan dengan rencana untuk menganjurkan konsert Ed Sheeran sebulan sebelum itu, peminat mula bimbang masalah yang sama akan berulang. Yeo menegaskan bahawa tanggungjawab KBS adalah untuk memastikan SNBJ berada dalam keadaan yang baik tidak hanya untuk sukan, tetapi juga untuk acara hiburan seperti konsert.